Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada siang hari ini kebetulan ini cuaca lagi mendung karena habis hujan. Kita akan menangkap ikan bulan-bulan dengan cara kita menjalannya teman-teman. Oke teman-teman, seperti apa video saya, tonton terus sampai habis ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut. Oh, merasa bosku. Kebetulan untuk saat ini air tambak sudah kering dan airnya cuma ada di depan-depan pintu sini saja. Dan ikan bulan-bulannya banyak berkumpul di kubangan air di depan pintu tambak ini. Nah, untuk itu kita menangkapnya dengan cara di jala. Nah, ini lemparan pertama, mudah-mudahan ada ikan kita dapat. Dan alhamdulillah bosku. Ah, ini dia ikan bulan-bulannya. Lumayan satu kelemparan, lumayan banyak kita dapat. Oke teman-teman, langsung saja kita keluarkan ikannya dari jala, kita langsung simpan di basket. Thank you.
Oke teman-teman, inilah hasil kita menjala. Lumayan ya bos, ada tiga yang babon. Ini ikan bulan-bulan bos ya. Enaknya ini ikan ini apabila dibikin pentol bosku. Ini dibikin pentolan ini bagus bosku ya, karena dagingnya sangat lembut sekali bosku kalau dibikin pentol. Ikan bulan-bulan ini biasa dagingnya dibikin pentolan bosku, dibikin pentol bakso atau pentol apa pokoknya memang enak sekali dibikin pentolan bosku. Oke teman-teman, demikianlah video saya dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang belum mendukung channel saya, jangan lupa didukung dengan cara di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai berjumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, merasa bosku.